biasa komposisi pemain yang dimiliki. Dan inisiatif yang diambil Indonesia juga menurut saya cukup mengejutkan karena langsung bermain terbuka. Kembali Tom Haye akan melakukan tendangan penjuru. Ada 5 pemain Indonesia lakukan, sudah berbahaya. Dan gol! Abang Jai! Abang Jai! Alhamdulillah mampu mencetak gol lewat tendangan penjuru. Bagaimana tendangan sudut yang dilakukan oleh Tom Haye sangat manis, sangat baik. Dan kemudian tepat mengenai kepala. Dan sangat bebas Bung Maruf berdiri sangat dari bebas, Bang Jai. Dan memang kalau kita lihat bagaimana di pertandingan awal, dia sering memiliki peluang, memiliki kesempatan. Tapi sekarang akhirnya, bagaimana di pertandingan kedua, laga kedua, catch kedua, akhirnya dia mencetak satu gol untuk Indonesia. Mencetak satu gol untuk Merah Putih.